Jadi hari ini aku akan ngelakuin hal yang paling gila dan pengen aku lakuin dari dulu, yaitu adalah ngeprank Bobon dengan menghadirkan istri Bobon dan juga anaknya. Jadi berapa minggu kemarin aku telepon istrinya untuk suruh dia datang ke Bali dan aku ingin beliin dia tiket pesawat. Semua biayanya aku tanggung, yang penting dia ingin datang bersama dengan anaknya supaya nanti aku bisa ngeprank Bobon dan juga apa namanya menggerbek Bobon di saat dia ngelakuin hal-hal gila. Soalnya Bobon akhir-akhir ini sudah terlalu out of control atau sudah lepas kendali. Mungkin ini adalah salah satu cara untuk bikin Bobon lebih chill dan juga lebih apa ya, mengajarkan dia sesuatu. Dan ya, aku gak sabar pengen lihat ekspresi Bobon seperti apa. Jadi supaya prank ini berhasil, aku menyuruh Bobon untuk merekam atau bikin video di daerah Kuta. So ya, jadi aku sendirian di rumah saat ini. Nah, dengan hal itu, aku punya waktu sendiri di rumah dan nantinya istrinya Bobon akan datang dan aku punya kesempatan untuk ngumpetin dia di kamar aku dulu. Habis itu akan aku suruh Bobon balik lagi ke rumah dan nantinya pas di rumah kita akan bikin video seperti biasa di channel Herik. Dan nanti di tengah-tengah kita lakuin kegokilan, istrinya akan keluar dan gerbek Bobon dan kita akan lihat seperti apa ekspresi Bobon. Aku baru dapat teks dari istrinya Bobon kalau dia bentar lagi mau datang, guys. Yes. Halo, selamat datang di Bali. Hai. Selamat datang di Bali. Hai. Gre. High five. High five. Bobon lagi keluar bikin video, gua suruh bikin video biar enggak tahu. Jadi kita nanti ngeprankin papi kamu ya. Grace ya. Biar papi kamu ya. Oke. Okay. Okay. Ngumpet di kamar aku aja. Masuk dalam dulu ya. Masih ya. So, nanti gua kasih aba-aba. Kalau aba-abanya adalah Bon lu gila Bon. Nah, itu aba-abanya ya. Nanti lu langsung keluar dari pintu ini dan grebek Bobon. Oke. Okay. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke. Okay? Okay. Siap grebek papi kamu. Lihat kelakuannya. Oke okay deh kalau gitu. Kita di sini dulu ya. Okay. Aku lagi mau telepon Bobon suruh dia pulang. Lagi di mana? Sunset road. Udah pulang, ini lagi kita bikin. Iya pulang, kita bikin video, gue punya ide. Bikin halo. Video, iya lu pulang. Kita bikin video, gue udah punya ide. Oh iya, enggak, lu mau makan enggak? Gue lagi mau beli KFC nih. Boleh, beli aja. Cepetan pulang, gue udah punya ide ya. Oke. Sip. Si Bobon masih lama. Jadi kita mau ngapain? Aku mau wawancara dulu. Biasanya so, waktu ngelihat video-video Bobon gimana reaksinya? Gila ya? Gila. Kecewa gak punya suami kayak gitu? Kecewa sih. Tapi mau gimana, terima apa adanya ya, Dea? Nanti lo akan lihat secara langsung kegokilannya. Grenza, ready gak? Deg-degan gak? Enggak, kamunya deg-degan apa enggak? Deg-degan gak? Lumayan sih, deg-degan. Lumayan ya? Oke deh, sip. Hey Bon, baru pulang lo. What's up, man? Jeko. KFC-nya enggak ada. Enggak ada polisi jadi enggak ada beli KFC, takut raja. Gue punya ide. Tampakin ide yang gokil, yang keren, yang seperti biasa kita lakuin, mau enggak? Kita kan udah lama ngelakuin kayak milk challenge. Oke. Okay. Berani enggak lo? Berani dong, mabok susu. Lu buka kulkas. Lihat. No, gue beliin banyak susu buat lu gila. Ready? Oke, okay, man. Bon. Pakai kostum tapi kostum iya yang bagus kostumnya Muay Thai dong. Ah, Muay Thai terus bosen, yang lain ada nggak yang lebih gokil dari Muay Thai? Ada yang merah bikini. Iya bagus cepet pakai sekarang, nggak ada waktu sekarang kita bikin ini yang gokil. Iya jangan lama ya. Challenge lu minum susu ya. Oke. 1 liter. 1 liter dong. Bisa enggak lu minum susu ini 1 liter tanpa muntah? Kayak hidroknya harus gitu ya. Iya dong, cewek gitu loh, jaga kehormatan. Dalam 10 menit setelah lu minum, lu enggak muntah berarti lu menang. Oke. Okay. Tapi kalau lu muntah dalam hal itu, lu harus ngelakuin apapun yang gua mau. Oke, okay, man. Oke, okay, ready? Gua kalau gua menang, lu ngelakuin apapun. Harus kayak gitu. Lu ngelakuin
lu ngelakuin apapun buat gua gitu ya. Iya, benar. Oke. Oke, men. Lagi deal enggak? Ini beneran deal ya. Kiki. Bentar gua nyalain air dulu. Eh, jadi di sini nih. Oke, sini. Let's go. Oke, men. Are you ready? I'm one, ready. 3, 2, 1, let's go. Oke, aku akan minum ini full ya. Oke. 1, 2, 3. Kedinginan susunya. Coba gak mau dingin, pasti cepet habis. Oke, masih banyak alasan. Go, go, go. Quick, 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 quick. Kurang cepet aja. Benar. Lu tiduran, gue yang tumpahin deh sini. Tumpahin di mulut tuh biar kan dingin. Kan dia kan kalau dia jadi kena udara dulu gitu ya. Kena udara dulu, ada timing ininya, timing. Enggak tahu dah. Oke. Bentar, jangan buka. Dingin itu. Mulut gue bentar. Jangan ke muka gue, dingin banget itu soalnya. Bentar. Gua kelihatannya mau muntah. Tempat lu diam. Mata lu. Mulut lu mau dingin banget. Kamera diem diem. Ya mau dimakan lah ditelan. Tapi duduk. Menjijikan banget, menjijikan banget. Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau ya. Gue mau potong rambut lu. Oke? Okay? Di sini lagi aja, jangan di sini. Gua susah ngumpetin nanti. Sini, karena lu gagal. Lu ngumpetin lagi. Siap. Ya ilah kok gini Ki? Lu parah lu. Makanya lu diem. Jangan kayak gini, ini mah pisak kali. Diem. Gila lu gini dong. Hah? Ini pisak-pisak. Sebelah sini lu ya, diem. Tuhan. Lu diem. Udah lu lihat sebelah. Bentar. Guys, habis guntingan aku sebelah sininya botak. Terus juga sebelah belakang atasnya juga pitak. Sebelah juga pitak. Hancur. Bon, tiduran Bon. Gua mau ambil beauty shot di sini. Di tiduran. Iya, tiduran di bawah, atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi. Atasnya lagi. Gua sampai tumpahin susu dikit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Hah, you ready? Iya. Mata lu sakit kena itu ya, rambut ya? Susu. Nih gua bersihin, bentar. Nah, bersihin, cuci sampai dulu. Jangan gitu juga kalau. Kok bisa napas? Bon lu gila, Bon. Hei, Bon. Lu kok gitu ya? Bego ya lu ya? Keren. Bego ya bapak lu. Kaget dia, gak boleh kayak gitu. Dres. Siapa ya? Bego ya? Papinya bego ya? Sudah kamu kesini sih? Hah? Ya gitu, aku sampai dibully sama teman-teman aku. Katanya kok suami lu kayak gitu sih. Jangan kesini. Papi love you. Hah? Bego ya? Lu sejak kapan di sini? Udah dari tadi. Ah, lu bisa marik kerjain gua. Sialan lu kafir. Goblok lu. Oh my god. Kok bodohan yang bodoh. Guys. Jangan deket-deket sama guys. Pergi kau pertama. Ricky tadi suruh bikin video. Ternyata gua dikerjain lu berdua. Jadi jangan tersalahin gua. Hah? Besok gua mau balik Jakarta aja. Enggak, Gres. Enggak apa-apa. Kan gue udah bilang kalau gue
buat nangin istri suatu saat kalau lu terlaluan, dan lu udah keterlaluan. Juga bukan kayak gini, pasti momen ini bisa nggak? Hikmah apa yang lu dapatkan dalam pelajaran hari ini? Gokil boleh, goblok jangan. La chambre si noire que mes deux petits yeux n'arrivent pas à croire.